Inilah orang pencari ikan. Satu dari Kelantan, satu dari Indonesia. Dan inilah orang asli. Ke sana, Bang, ke tengah, Bang, sana. Yuk, saya tangkap ke sana, serupa mandora. Ini orang asli. Dan itu satu lagi dari hutan Amazon baru datang. Raffi cakap tadi kan, ya. Itu. Oh kalau kalau Den naik motor, baju boleh koyak. No. Ah, dalam tu, dalam tu, Rami. Dalam tu dah. Pergi, 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 tepi. Inilah orang-orang kuat pencari ikan. Hutan Amazon ya, Afrika Utara. Mereka sudah merasakan adanya tendangan ikan. Dan inilah satu lagi makhluk aneh. Banyak sih. Oh. Ada tendangannya tak? Ada tendangan. Tadi ini. Nanti lubang tuh udah penuh dengan ikan tak nih? Ada sih. Kita lihat apakah mereka berjaya. Atau tak. Dan satu ekor pun tak ada. Usap sih. Jauh. Ada. Satu ekor. Dua ekor. Lepas ya. Dua ekor. Dua ekor we. Tak jodoh saya. Tiga ekor. Jauh padahal. Empat ekor. Lima ekor, enam ekor, tujuh ekor dengan lo. Dapat tujuh ekor. Ya, mereka akan sambung untuk tiga kali tarikan yang ketiga kalinya. Melawan dengan tarikan yang pertama dan kedua. Saya uji. Dan ini adalah inilah saya import dari Kelantan. Eh, ikannya nanti lari. Wadi, wadi, dalam. Dan ini adalah kolor hijau. Sepertinya mereka sudah merasakan tendangan yang sangat kuat. Mungkin-mungkin ikan paus kah? Mereka bercakap banyak. Dan mereka akan berpatah balik karena mereka merasakan keberatan yang sangat-sangat. Mungkin anggaran ikan mencecah sampai 1 billion kilo. Jadi mereka akan mengambil keputusan untuk ke tepi. Dan ini adalah makhluk yang tidak diinginkan. Boleh ke? Boleh? Dalam tu. Dalam di. Dalam ni dia. Dalam ni, gede-gede. Saya dah hilang. Hilang dah. Dan mereka akan ke tepi dalam masa 3 atau 4 minit lagi. Kita akan melihat apa hasilnya.
Dan saudara-saudara, di sini kita telah pun menemukan satu kawasan yang memang sememangnya diakui oleh orang tempatan di sini mempunyai banyak ikan. Dan itu adalah satu penampakan yang sangat aneh. Dan kita lihat dalam masa 1,5 menit lagi, apakah mereka dapat memecahkan rekor Guinness of Record? Mereka sudah mulai ke tepi. Dan tak ada hasil. Ada. Ada satu. Dua ekor. Lima ekor. Ro, ini adalah jenis ikan rohu. Ikan rohu memang mempunyai daging yang sangat lembut, tebal. Kalau di pasaran antar bangsa mencecah 15 triliun per kilo. Ini hasilnya. Kita lihat dari tepi ini, tuan. Mereka sedang menyiang ikan. Dan inilah ikan tangkapannya. Dan ini adalah kali yang keempat. Apakah mereka berjaya sampai ke hujung? Hujan ya, di lari sini semua. Mereka akan mencoba untuk ke tengah. Mencoba nasib mereka. Ya, ini satu lagi. Ini adalah ikan yang sangat-sangat besar. Rapi. Ke sana itu dekat jaring sana. Dalam kan tadi. Mana dalam sini pun tak dalam. Apa ni? Di segini. Saya tadi segini. Kan, roh pergi sana. Ya. Ya, tu dia. Mereka berpusing balik, berpatah balik untuk mencari hala tuju yang sebenar. Gatal. Di sini terlihat mereka sangat-sangatlah terasa meletihkan. Dan ini adalah makhluk luar angkasa. Pusing lagi. Ya, kalau ikan tu dia di sana ya. Dan kita lihat daripada sudut belakang. Saya pun mau terlihat juga. Sana. Ada bi? Ada. Saya ada belon tu. Saya ada belon pelampung. Iya. Dan mereka sudah mengambil keputusan untuk ke tepi. Apakah mereka ada dapat penghasilan yang cukup baik? Kita lihat dalam masa 1 ataupun 1,5 menit lagi. Mereka akan ke tepi. Kita harus melihat. Rapi, rapi, rapi. Masuk sini, masuk sini. Kamu masuk ke lubang tuh nanti rapi. Ayo, banyak lo. Oh, itu ikan putih. Dan kita lihat. Ini keadaan sih. Ini adalah penghasilan dalam satu tarikan. Satu ton. Satu pons. Tapi besar-besar. Oh, ini besar nih. Besar ini. Sangat membanggakan. Oh, besar.
seru.